Selamat datang di Gedung Bank Kaltim Tara, kantor pusat. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang layanan perbankan umum, Bank Kaltim Tara selalu berkomitmen untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, dan kesehatan kerja dengan menjadikan safety sebagai bagian dari budaya kami. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan keselamatan kerja, maka kami wajib memberikan prosedur tentang keselamatan kerja apabila berada di Gedung Bank Kaltim Tara Kantor Pusat Samarinda. Gedung ini terdiri dari satu gedung utama yang memiliki 6 lantai dengan akses masuk melalui pintu lobi yang dihubungkan dengan lift dan tangga darurat. Gerbang masuk terletak di Jalan Awang Long dan gerbang keluar terletak di Jalan Jenderal Sudirman. Fasilitas yang terdapat pada Gedung Bank Kaltim Tara Kantor Pusat Samarinda adalah area parkir terletak di depan, tengah, dan atas. Musola terdapat di lantai 2 dan lantai 6. Restroom terdapat pada 2 lokasi di setiap lantai, di area depan samping lift dan di belakang di samping tangga darurat. Ruang laktasi terdapat di lantai 2. Saat ini kita berada di ruang serbaguna lantai 6, Gedung Bank Kaltim Tara Kantor Pusat Samarinda. Ruangan ini dilengkapi dengan sistem keamanan yang dipantau selama 24 jam. Alat pemadam api ringan, hydrant, sprinkler, smoke detector, emergency bell, dan public speakers. Ruang serbaguna lantai 6 Bank Kaltim Tara Kantor Pusat memiliki 3 akses pintu menuju pintu darurat. Apabila mendengar sirene atau pengumuman seperti ini, perhatian, perhatian, telah terjadi kondisi darurat di dalam gedung. Dimohon agar segera meninggalkan gedung dengan tetap tenang melalui pintu darurat terdekat. Segera tinggalkan gedung dengan mengikuti petunjuk jalur evakuasi yang telah tersedia menuju titik berkumpul. Harap berhati-hati dan usahakan agar tetap kondusif. Titik berkumpul terletak di area parkir atas Bank Kaltim Tara Kantor Pusat. Perhatikan prosedur evakuasi berikut ini. Jangan berlari. Berjalanlah dengan cepat, tenang, dan teratur. Lepaskan sepatu yang bertumit tinggi untuk menghindari resiko terjatuh. Ketika terjadi kebakaran dan Anda terjebak di dalam kepulan asap, lindungi pernapasan Anda dari asap dan merangkaklah keluar karena posisi ini memudahkan Anda bernapas. Ketika terjadi gempa bumi, berlindunglah di bawah meja dan kursi yang kuat atau merapat ke dinding yang kokoh. Jangan membawa benda berat. Benda berat di tangan akan menghambat proses evakuasi. Jangan gunakan lift. Jika Anda sedang berada di dalamnya, segera keluar begitu lift berhenti. Gunakanlah tangga darurat. Perhatikanlah tanda menuju pintu darurat. Saat menuruni tangga, berjalanlah dengan tertib sambil memegang handrail yang tersedia. Demikian safety briefing ruang serbaguna lantai 6 Bank Kaltim Tara Kantor Pusat Samarinda. Keselamatan Anda adalah prioritas kami. Terima kasih dan selamat beraktivitas. Indonesia dan